Halo, selamat sore kawan Kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang kali ini saya akan berbagi pengalaman atau tips tentang membedakan burung. Kali ini kita atau saya akan berbagi tips mengenali burung, yaitu burung ini tangkaran apa asli hutan, seperti itu. Jadi sekarang ini banyak ada yang hutan atau muda hutan dikasih ring seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Yang sudah subscribe dan mengikuti saya, saya sampaikan terima kasih ya. Jika video ini ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Misalkan ada tambahan lagi pengalaman, bisa berbagi dengan kawan-kawan ya di kolom komentar. Oke, ada beberapa kali pertanyaan teman-teman kemarin untuk mengenali burung, apakah burung tersebut tangkaran atau asli hutan ya, dan membedakan mana balak hutan, mana balak tangkaran, seperti itu. Jadi, yang di depan saya ini ada sampel murai batu. Kebetulan ini murai batu betina. Mungkin teman-teman sudah menebak ya, ini jenisnya apa. Warnanya kelawu. Secara motif, dia itu mempunyai motif ekor, yaitu balak belang-belang, seperti itu. Yang menurut pengalaman saya, ini adalah balak, tapi balak buatan. Balak buatan atau balak hasil silangan, seperti itu ya. Jadi, prediksi saya sudah positif, ini silangan Medan dengan hias. Kenapa saya langsung prediksi silangan? Yaitu saya mempunyai patokan bahwa murai batu silangan Medan hias biasanya mempunyai ciri-ciri bodinya ramping seperti ini ya, kurang lebih seperti hias. Si burung tersebut mempunyai ukuran sedang sampai kecil ya, atau kecil sampai sedang, seperti itu. Jadi mengikuti indukannya atau kurang lebih seperti hias ya, itu dilihat dari bodinya. Sedangkan dilihat dari tingkah lakunya, biasanya burung tersebut agak aktif ya, seperti agresif, nakal, seperti itu. Biasanya dia juga meniru karakter dari indukannya, ikut karakter nias. Jadi ikut misalkan yang jantan Medan betina nias, berarti dia ngikut betinanya ya, karena karakternya seperti itu. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bisa dilihat dari motif ekor. Untuk motif ekor muda hutan, biasanya motifnya jernih atau bersih ya. Kalau motif silangan tangkaran seperti saya bahas sebelumnya, itu silangan nias dan Medan bisa menghasilkan nias, bisa menghasilkan Medan, bisa menghasilkan balak, bisa menghasilkan balak sembur, seperti itu ya. Untuk yang ketiga ini, mari kita buktikan supaya teman-teman lebih jelas. Burung tersebut akan saya pegang ya. Oke, burung akan saya pegang untuk mengetahui biar prediksi 100% benar, seperti itu. Kita melihat berdasarkan motifnya ya. Ini ya, sudah saya tangkap. Jadi berdasarkan ciri-ciri dua tadi, badannya itu ukurannya kecil sampai sedang, seperti itu. Jadi kakinya juga akan semu hitam, mengikuti nias biasanya, seperti ini. Terus untuk memastikan lagi, motif pola ekor biasanya untuk murai tangkaran itu tidak sesempurna murai batu yang berasal dari hutan ya. Jadi perbatuan itu tadi bedanya, bodi kecil sampai sedang, tingkah lakunya agresif seperti nias. Terus balaknya itu balak, kalian lihat ya, ini sudah saya dekatkan.
di putih pertama itu jadi garisnya itu agak sembur-sembur gitu, apalagi yang kedua. Jadi yang kedua ini sudah kelihatan jelas dia itu tangkaran ya. Jadi hasilnya seperti ini kalau tangkaran biasanya. Jadi untuk membedakan secara postur tubuh, biasanya kalau balak hutan itu sudah jarang ada. Dulu saya pernah dapat itu bodinya jumbo 2 kali lipat seperti ini dari ini tadi. Terus motif ekornya itu bersih sekali, jadi tidak nyelaret-nyelaret seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video ini ada masukan lain, bisa ditulis di kolom komentar ya, atau ada pertanyaan lain seperti itu. Jadi ini tadi membedakan murai batu jenisnya balak itu yang tangkaran bagaimana, yang asli muda hutan bagaimana. Terus terang kalau yang muda hutan kayaknya sudah jarang sekali adanya, itu seperti balak noktah itu dari Mentawai termasuk ekor hitam. Kalau untuk yang balak, katakanlah kemarin ada bilang pesen balak Sabang dari hutan, kayaknya sudah sulit sekali atau bahkan tidak ada ya, seperti itu. Oke, saya lepas ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Besok rencananya saya akan mengupload tentang penjodohan murai batu ya. Semoga saja besok ada waktu, karena jam 6 sampai jam 12 saya masih kerja. Semoga besok cuacanya baik dan bisa untuk menjodohkan burung. Sekian dulu, terima kasih yang sudah mensubscribe. Yang belum subscribe ya dibantu subscribe ya, biar channelnya rame. Kalau misalkan pengalaman kalian berbeda, mari kita sharing di kolom komentar ya. Jadi pengetahuan itu jangan dibuat sendiri, dibagikan pada teman-teman ya. Terima kasih kepercayaannya. Sampai jumpa besok.